Kami dari kami adalah komunitas yang mencintai mainan Crush Kit. Jadi Crush Kit ini adalah sebuah mainan di mana mainan yang sudah lama sekali diproduksi dan sekarang sudah tidak diproduksi lagi sayangnya. Jadi di sini kami adalah para pencinta mainan ini dan berharap bahwa mainan ini lebih banyak dikenal untuk anak-anak di usia sekarang karena memang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, untuk mainan ini sendiri adalah sebuah mainan berbentuk mobil yang memiliki senjata di bagian depannya dan juga ada di bagian belakangnya. Kemudian mainan ini digerakkan dengan tenaga dinamo yang ada di bagian belakang ini. Kemudian dinamo ini digerakkan oleh baterai AA satu pasang. Jadi dari baterai ini nanti dia akan menghasilkan arus listrik yang akan menggerakkan dinamo dan menggerakkan roda beserta senjata baik yang di depan maupun yang di belakang. Kenapa kami suka Crush Kit? Karena Crush Kit ini adalah salah satu nostalgia kami. Kami di sini yang usia sudah dewasa ini tentu dulu waktu masih kecil tentu ingat dulu ada satu anime, ada satu kartun di mana di situ ada film Crush Kit Turbo yang juga disiarkan di stasiun TV swasta. Nah, di situ mainan ini juga difilmkan, ada ceritanya, banyak sekali ceritanya, banyak sekali keseruannya di situ. Dan kami di sini ingin bernostalgia pada masa-masa kecil itu dengan memainkan ini kembali. Dan tentunya karena ini mainan lama sudah tidak diproduksi lagi, jadi boleh dikatakan bahwa ini mainan antik. Mainan antik seperti kita pelihara mobil antik, jadi ini juga mengandung nilai investasi lagi karena memang di pasaran sudah tidak diproduksi lagi. Jadi itu kelebihan daripada Crush Kit dan kenapa kami suka pada mainan ini. Selain juga desainnya yang futuristik, desainnya bagus, cara permainannya juga mudah. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sih cara main Crush Kit yang baik dan benar. Nah, bersama teman-teman nanti akan bantu saya untuk mendemonstrasikan bagaimana cara bermain Crush Kit yang baik dan benar. Mari. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu ya. Pertama ada dua orang pemain, setiap pemain membawa satu gear ya, lengkap. Senjata depan, kemudian covernya, senjata belakang, roda semua lengkap. Juga tadi saya katakan baterainya juga ada. Jadi sudah siap semua. Nah, nanti akan ada wasit. Nah, wasitnya akan dipimpin oleh teman saya. Oke. Jadi segala keputusan, segala semuanya akan ditentukan oleh wasit. Oke, kita mulai ya demonstrasinya. Fighter ready. Ready. Fight set up. Ready, go! Oke, jadi out. Pemenangnya adalah Green, Mas Jomi. Ya, karena mobil lawan sudah terbanting keluar. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi permainannya sangat mudah, sangat sederhana, sangat simpel. Siapa pemain yang keluar dari arena ataupun terbalik, dia yang akan menjadi yang kalah, sementara yang masih bertahan di dalam arena akan menjadi pemenangnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan mengenai permainan ini. Dan kalau teman-teman pengen bergabung dengan grup kami yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman bisa gabung di grup Facebook kami di Crush Kit Indonesia. Dan untuk region Wonogiri, teman-teman juga bisa gabung di Gearbike Wonogiri. Cukup sekian penjelasan kami mengenai komunitas kami. Dan passion feel, I choose I live.